Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan saya. Nah, di video kali ini saya akan memasak tahu putih saus tiram. Disimak videonya sampai selesai ya, teman-teman. Di sini ada bahan utamanya, tahu putih, 1 buah tahu putih. Ada tepung tapioka 5 sendok makan. Ada saus tiram, ada daun bawang, nanti kita potong-potong. Di sini ada merica bubuk, dan ini ada bawang putih, bawang merah, sama garam yang sudah saya haluskan ya, teman-teman. Sekarang tahu putihnya kita rebus terlebih dahulu. Kita didihkan air terlebih dahulu. Jika sudah mendidih, kita letakkan saringan ini ya, supaya lebih gampang buat angkatnya. Lalu kita masukkan tahunya. Kita rebus 2 menitan, lebih kurang 2 menit ya, teman-teman. Sekarang kita angkat. Ini tahunya sudah saya keringkan ya, teman-teman. Sekarang kita potong. Seperti ini ya, teman-teman. Kita potong menjadi 2 bagian. Seperti ini. Nih, seperti ini ya, teman-teman ya. Kita mau potong daun bawangnya terlebih dahulu ya, teman-teman. Sekarang kita lumuri tahunya dengan tepung tapioka. Seperti ini ya. Sedikit saja. Tuh. Seperti ini ya. Sampai selesai ya, teman-teman. Selesai ya, teman-teman. Sekarang kita goreng. Sekarang kita goreng ya, teman-teman. Seperti ini ya, teman-teman, jadinya. Sekarang kita angkat. Kita angkat. Ini bumbu halusnya ya, teman-teman.
masukkan merica bubuk. Lalu kita masukkan tahu. Kita tambahkan sedikit air. Lalu kita masukkan saus tiramnya. Kita aduk-aduk, kita didihkan ya. Kita tutup sebentar. Kita tutup 2 menit. Lalu kita tes rasa. Enak banget, teman-teman. Jika rasanya sudah pas, kita masukkan daun bawang ya. Jika tidak suka daun bawang, tidak pakai daun bawang juga tidak apa-apa. Sesuai selera ya, teman-teman. Kita angkat ya teman-teman, seperti ini. Kita sajikan ya teman-teman. Selesai ya teman-teman.